rahmah daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama, atau mencita-cita supaya diturunkan bala ke atasnya. Cita-cita seumpama itu haram, lagi berdosa besar, bahkan ia suatu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Maksudnya, berhati-hatilah tentang dengki itu, maka sesungguhnya dengki itu memakan segala kebajikan seperti api memakan kayu api. Tanu sekali bak dengki. Arak panggil hasad, hasin dan hasadun. Melayu panggil deki dah. Deki mana benda deki? Pasal kita kalau tak tahu definisi dia, tak tahu mana deki tu. Hak tak deki kita kata deki, hak deki kita kata tak deki. Pasal apa kita tak tahu mana deki tu benda? Deki ni maknanya bercita-cita seseorang itu menghilangkan nikmat daripada orang lain. Orang lain ni maknanya orang Islam. Orang kafir tak anggap deki kan? Orang kafir tak deki. Orang kafir dia tak masuk. Dia maknanya masuk antara Islam dengan Islam saja deki. Sama ada ni'mat dunia atau ni'mat agama. Nikmat dunia, dunia tu lah. Kereta ke rumah ke dunia ke lah tu. Ataupun agama. Dari sudut mana? Ilmu dia. Amalan-amalan dia. Atau bercita-cita supaya diturunkan bala ke atasnya. Cita-cita seumpama ini, katanya pengarang haram dan berdosa besar. Dalam hati kita, kita nak kawan kita ni, kawan kita ni Islam lah. Dia dapat nikmat, maka kita bercita-cita dalam hati kita biar nikmat tu tercabut daripadanya. Atau nikmat tu boleh ke kita? Tercabut nikmat tu lah. Bercita-cita kita ni biar dia ni dapat bala. Kalau ada kereta ke, biar kereta ni bangkau. Kalau ada rumah ke, biar rumah dia terbakar. Nampak? Kalau pakat ke, biar pakat dia tercabut. Biar boleh kalau lain jawatan tu, jangan boleh ke dia. Kalau nikmat lain ke, contoh pedas. Kalau laku, biar tak laku. Itu dekia ni. Tengok kawan kita negeri roti sama laku. Dah, jual motor aku pengah, dah motor lah. Dah, jual pasal orang motor pengah lah. Kalau dah dia berbatu banyak kali, kerja lain dia tiga orang ni. Dia nampak beratur dapat penuh. Garis tu penuh dia beratur. Maka kita pun bercita-cita dalam hati, biar negara dia ni tak laku. Dah, sama ada kita nak pelanggan tu mari kat kita, atau pelanggan tu maknanya tak diberitah ni. Itu dipanggil dengki. Hukumnya haram dan berdosa besar. Kalau secik, dosa besar. Besar tak besar dosa, siapa kebajikan hak kita buat selama ni licin. Faham tak? Licin apa? Kerana dengan sebab dengki. Dah tahu dia ada licin. Nabi sebut dalam hadis. Mana hadis dia? Hadis yang kita baca ni. Nabi kata, iyyakum wal hasad, jaga-jaga dengan dengki. Kenapa? Fa innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Kerana dengki ni sungguh dia ni memakan hasanah, kebaikan-kebaikan hak kita buat.
baikkan limu. Nah, maka bila makan licin, Allahu Rabbi bayang. Nah, amalan-amalan kita wah selama ni. Dengan semayang ni, dengan semayang sunatnya, dengan puasanya, puasa sunatnya, sedekahnya, sedekah wajibnya, haji umrah pula, Allahu Rabbi banyak kebaikan kita. Dah, tiba-tiba dengan sebab senyakit. Satu sifat mazmumah deki. Nampak? Lecing. Nek? Haa. Tak saya ambil yang lain. Ambil puasa dah. Ha? Puasa jangan ambil sebulan. Sehari dah ambil. Nak? Nak lupa habis hari tu. Allah Rabbi. Pelapain gitu. Nak? Muka macam tak mampu dekau-dekau. Bapa puasa? Dah puasa sehari tu boleh kau lihat. Allah Rabbi. Nah, kita tak boleh benda, kita lelah saja. Sehari itu pun, nah, bagi kita rugi dah kalau we korang. Atau licin pahala. Apatah lagi Nabi kata, hasanah segala kebaikan-kebaikan kalau kita buat selama ini. Ha, ayah. Patut kalau kita tahu deki ni satu benda yang dapat memudarat dan membinasakan akhirat kita, satu kiat. Deki wala. Nah, kita deki wah sakit hati je. Orang deki ni sakit hati. Dia sakit hati makan jadi tak nak tak lalu makan pada orang deki ni kuku. Nah, tak lalu nak makan. Dia kira, nah, tak sakit hati korang. Ha, tengok jaga dia cak rumah baru, dia sakit hati. Nah, nak cakap pembeli dah kalau gini uduk sepang korang dah. Padahal guna piti beli cat bukan guna piti je. Jangan dia beli motosikal baru sakit hati. Jangan dia tukar kereta baru sakit hati. Sakit hati yang mau nah. Bunyi rang tu jangan sebelah dia balik rumah. Itu kau nak aku. Nah, ini simpul nak sakit hati. Kalau jangan dia wali banyak makanan nak buka puasa, sakit hati. Banyak beli ya. Dah. Wah, beli banyak-banyak. Anak lah orang ya, beli Allah banyak pun beli. Puasa. Nah, sakit hati. Tengok jangan dia naik pakat. Sakit hati ya. Orang jenis gini, hidup dia tak akan tenang. Semayang pun tak khusyuk. Tak khusyuk mana sakit hati korang. Tak mikir hal orang mahari, tak mikir hal orang. Dan, ambil dia orang piti mamak ni. Beli tukar kereta baru pula ada. Nah, daripada pakai kaca, pakai azia, banyak ambil dia orang piti datang ni. Dan, dalam sebaya, malik-malik ada. Tu lah, tapi dia tak khusyam. Maya bunuh lah. Nah, sakit hati orang kau bunuh. Jadi, tak boleh. Dan, batu pengarang rahimahullahu ta'ala kata dosa besar, bahkan dia suatu penyakit yang besar, bukan main-main punya penyakit. Nah, ni daripada penyakit keturunan Yahudi yang memang lahir deki. Nampak? Boleh waris ke kita pula Bani Melayu. Nampak? Wain deki korang. Tak mudah. Nah, dan deki ni pula, dia melibatkan dua golongan yang dekat. Tidak jauh. Nah, patut kata deki kena sejabat. JKA dan deki dengan jabat tanah pasal jauh. Faham? Dan jabat tanah, deki sama-sama jabat, dia sama-sama staf. Faham tak? Seuni, selebel, sedekat. Nampak lah. Set jabat tanah hidup deki dengan set jabat haiwan. Pasal jauh. Hidup jumpa je. Nah, hidup tepul baru. Nah, JKA sama JKA. Itu pergi sama-sama tu. Tu lah. Puan lelaki dengan lelaki. Gitu. Ha? Ni pergi jabat pakai baju baru. Dia kata nak menunjuk. Nah. Kata pasal nak menunjuk. Nah, kawan dia kata, "Nu mek ani." Kalau baju kat ye ke sengang tu. Dah lawa ngah.
Dia kata, masih nak tunjuk. Nah, ada kawan tu bukan nak tunjuk orang kampung. Nah, baju nama, hormat dia, dia pakai. Nah, dia pakai hari ni. Nah, kata nak tunjuk baju raya tu, tak ada dia pakai tau. Nah, ada kawan tu tak ada sikit pun nak tunjuk. Nah, macam-macam, nikmat. Nah, kalau balik orang tak degi. Ada orang degi balik. Umur pun bakor main. Ada orang degi umur bakor. Nah, mulai umur aku bakor. Apa umur ni bakor? Ada. Lagi nikmat sahaja. Kalau balik tak ada orang degi sikit pun. Dengar kawan dia patah kaki. Nah, tak ada orang kawan dia kata, mulai kaki aku patah. Kaki murah yang patah apa? Ada. Nah, malaikat yang didengki yang itu benda yang berupa nikmat. Ha. Dikendaki dengan memakan di sini ialah membinasakan. Ya kulu hasanah dimakan, kebaikan dimakan sini makna benda membinasakan. Makna pahala licin. Bukan makan macam makan nasi kan, mana membinasa, punah. Bak segala pahala yang kita buat, punah jana. Seumpama Nabi kata, kama tak kununa rul hataba, macam api memakan kayu api, kayu kering. Dek, kayu kering ni, dan api tengok marah pupuk kan. Pak Lawi tak ada. Dek, leci yang mo. Nah, pak tampo tampo, pak tampo tampo, pak tampo tampo. Tak tahu ada ha. Nah, ni kebaikan-kebaikan dimakan kenapa ada sifat dengki. Nah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. Maksudnya janganlah kamu memarahi, marah memarahi. Janganlah kamu dengki mendengki. Janganlah kamu belakang membelakangi ketika berjumpa. Dan janganlah kamu putus memutuskan kasih sayang. Dan jadikanlah dirimu sebagai hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Ning di antara pesanan Nabi dalam pesan tu larang. Nek? Sama juga macam ibadat puasa. Dalam banyak-banyak ibadat puasa lah suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh kita meninggalkan. Semayang suruh buat. Dan suruh angkat takbir, suruh baca qadiah, suruh rukuk, suruh sujud, suruh iktidal, atau suruh tu. Dan haji suruh pergi Mekah. Apa? Naik kapal ke bang no. Kalau sedekah suruh beri pitih impak harta. Tapi kalau bak puasa disuruh meninggalkan. Meninggal mana? Meninggal puasa kan? Meninggal segala tuntutan-tuntutan atau hajat yang nafsu nak tapi kita tinggal. Itu ibadat puasa. Ia pelik pada orang sikit. Nah, asal boleh makan, boleh minum. Nampak? Tapi Allah Ta'ala suruh kita tinggal. Jangan makan. Jangan minum. Bukan hanya selama-lamanya. Ada waktu-waktu tertentu. Nampak? Daripada apa benda ni. Subuh. Nah, sabarlah maghrib. Sekejap aja. Nah, bukan suruh 24 jam. 48 jam dah. Sekejap aja. Jangan makan, jangan minum, jangan jima. Eh? Dan jangan buat perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Sekejap aja. Eh? Tu pun kebaikannya balik pada kita. Oh, kesihatan tu kesihatan lah. Eh? Dari sudut hati. Puasa sebenarnya dia nak membaikkan hati manusia. Ha? Bukan semata-mata orang buat kajian ni baik untuk kesihatan puasa ni.
pasal tubuh badan kita boleh rehat, perut kita boleh rehat daripada kisah makanan bitu-bini. Nah, itu hak doktor. Ada pun hak tasawuf membaikkan hati kita. Kan hati kita ni sebelah bulan je. Nampak? Sebelah bulan yang teki, sebelah bulan yang sakit hati, sebelah bulan yang sombong, sebelah bulan dia tak kenal orang, tak kenal surai, tak kenal saja. Tiba-tiba sebulan Tuhan nak wish kolom. Dah? Nak terbiak hati kita. Kau cakap sebelah bulan ni, sebulan ni nak jadi mana? Dah? Lepas tu kau tak kenal tanda surai, bulan ramadhan tak kenal lalu. Tu tak? Habis jadi lagi. Dah? Kau hilang, sebelah bulan hilang. Apa orang? Sebelah bulan ada hari saja. Berak, posi hari orang tu. Siang ni sirupan. Nampak ada atas kepala. Nah, nak jadi baik. Nah, bulan, sebelah bulan kita makan minum. Siapa tak kenal orang rezeki. Siapa tak kenal orang masak. Siapa tak ada kasih sayang kepada orang-orang yang tak seumpama kita. Tak boleh makan minum. Maka bulan Ramadan Tuhan buat mari supaya kita kena orang sekin ni rasa guna bila nak makan nak minum. Nampak? Hubu-hubu perpi tu Allah Rabbi rasa tak hubu-hubu ni. Rasa lemah hubu-hubu ni. Rasa tak semangat hubu-hubu ni. Rasa gini, rasa gitu. Kita tumpang rasa sama orang-orang sekin. Ha? Cuma kita lebih bernasib baik. Apa? Pasal kita ada sahur, kita ada buka. Hak susah dah lalu, tak ada sahur, tak ada buka dulu. Ha? Kita ada nyawa, kurang-kurang tiga bingang nyawa. Bapa tak beri lapor ke? Makan nyawa. Tak? Aku nyawa, makan nyawa. Oh. Tak beri lapor. Orang puasa tak beri lapor. Dia tak beri lapor. Nek, menyawa tu. Tak? Kita puasa ni biar dia rasa lapor. Jangan tak ada lapor langsung. Nek, jangan awak dah lapor. Lapor. Temu lapor, dah lapor apa tu? Dah lapor, dah puasa. Ha? Ia lapor si, kena lapor. Kerana tujuan puasa biar merasai lapor. Dan kita dah lapor, dah awak mana? Mana mu salah tu, ada tempat kamu salah. Nek, barangkali ni sadar pada sahur. Tak? Sahur. Sebab apa? Dalam sahur macam nak orang nak bolong. Nah, akan sahur sepinggang. Tak? Ni sahur pita. Terlihat betul main-main nak makan subuh makan hari. Nah, dah. Lajak ni. Nah, itu kau hujung kau abdulkan sahur. Tu dah. Nah. Tak pada orang lalu makan nyau. Nih, bih pada buka. Nih. Nau lau sahur. Allah berhubi. Sahur biasa-biasa dah. Ha? Nih, bukan kita takut lapor. Nampak? Lapor, biar lapor. Apa tu? Apa rasa lapor? Bawa kita rasa lagu mana orang miskin rasa. Nih. Gini ni rasa. Tapi aku rasa saat lapor-lapor pun, kari-kari boleh makan nasi. Nah, orang tak ada piting nak beli makan minum, tu lah berpanjangan rasa lapor. Senang ni kita. Nah, banyaknya tu hobi kita ni emak. Batu kita banyak tergelar. Apa? Kerana banyak orang nikmat dapat tergelar kita. Nah, terlalu banyak sangat nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita sampai kita lupa. Oleh kerana lacornya lidah kita boleh cakap, banyak ni boleh cakap. Siapa sepatut harang kita dah baca Quran hari ni, tu lah. Banyak kan nikmat. Orang yang ada cakap nak baca Quran. Orang yang ada bercita-cita nak baca Al-Quran. Eh? Orang yang ada nazar, bercita-cita kalau boleh nak baca Quran. Tapi tak boleh nak baca. Kita oleh kerana banyak orang yang nikmat. Eh? Boleh cakap, boleh sembang, boleh melihat. Kita dah tengok Quran lagi. Padahal bulan puasa, bulan Ramadan. Nampak? Berapa orang ini 15 juzuk? Kak akan larang. Kalau ada pun tak mengaku. Tapi saat ni, masing-masing dia tahu.
15 juzuk. 15 juzuk kau nak 5 buah lah dapat. Betul tak? Ha? Kita mula-mula semangat muka Quran. Nah, masuk 3-4 hari puasa. Ya Allah cetak mana kita. Nah, ni 10 orang ambil. Fasa yang pertama. Tinggal dulu fasa lagi. Nah, kalau sabit dengan hadis Nabi, awaluhu rahmah wa awsakuhu maghfirah wa akhiruhu itqam minan nar. Jumhur ulama kata hadis ini hadis dhaif. Ha? Tapi tak ada masalah kita nak riwayat. Awal rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya keampunan Allah. Wa akhiruhu itqam minan nar, akhir pembebasan daripada neraka. Ha? Mula-mula boleh buat kata kita. Nah, masuk puasa kedua, maghfirah, keampunan Allah, janjian daripada Tuhan. Nak apa rasa? Tak. Nah, daripada 8 lah sah, tinggal 8 sah. Daripada 8 sah, 8 orang. Betul tak? Nah. Hak penuh sama, tak ada kiri bulan, tak ada kiri tahun, tak ada kiri malam, tak ada kiri hari. Nuh. Pemakai. Betul tak? Abang main tip mau kan? Terima ni, oh, tengah macam tu. Dah nampak nama kan? Betul tak? Ha. Muncul dari pagi atas kip so. Kalau tidak patah ni pagi. Betul tak? Ada. Nih, jangan diam tu. Siapa penuh situ. Nih, bukan salah diri. Nung, tak salah. Nak pergi main tip hijaya. Tak ada, ha? Tapi waktu garik, waktu apa benda ni, Aisyah, waktu orang sibuk berterawih. Betul tak? Ha, tumpu kepada ibadah. Tadi memakan ketarau lah. Dah, buat ibadah pula dah. Habis makan ketarau. Siap nanti apa semua anak-anak. Hmm, boom, main day. Dah puasa kepada watak pula. Nah, baju raya pun siang lah. Malam ibadah. Betul tak? Ha, begitu. Bila kita nak ubah, nak ibadat kita, nak luklah mau, bila kita nak buat perubahan. Ha? Ha, tengok kuliah, tengok ramah dah. Anggur-anggur ramah dah. Nak, ha. Siapa rindu, tekuk-tekuk. Nak, ha, duk anggur. Tapi kita dah buat perubahan, rugi ya. Betul tak? Kalau tak kuasa rugi, tak ragu lah. Tak rasa rugi, kita dah buat amal ibadat. Lepas tu kita tak rasa rugi. Dalam bulan Ramadan, menunjukkan hati kita mampu. Nah, hati kita tak ada sensor. Nah, orang lepas, nah, sehari tak baca Quran dalam bulan Ramadan tu rasa rugi. Lepas rasa rugi, ya aku ini aku tak tak baca Quran ni. Banyak aku pergi itu. Bangun ada orang tak kurur lah. Nah, itu tak ingat lagi mayat. Orang hari pula rumah. Orang hari rumah. Nah, hari ke petang. Nah, lagi mayat sel. Bini pula ajak tubi. Nah, tubi awal ke emang pergi beli kuih kat bazar Ramadan. Nah, akhir balik rumah baru mayat asal pun nak. Hari, Quran. Quran dah aja nonton tunggu. Tu lah, orang nonton. Nah, mudah orang nonton ni kan. Bukan suka itu. Nah. Satu huruf kita baca tu dilipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lok gitu saja dengung tunggu kita. Nah. Kita baca bismillah saja. Nampak? Pahala ada boleh pahala. Tak ada boleh aku ngekontainer bismillah saja dah kira. Dengan Baqarah, dengan Ali Imran, dengan An-Nisa kita baca. Nah, kaya kita. Tapi kaya akhirat tak nampak benda ni. Nampak tu. Bila mati kaya. Nah. Ni kita nampak. Kalau nampak kaya akhirat dengan sebab kita baca Quran. Nah. Cuti lah kita sebulan. Betul tak? Kita nak pergi jabatan pula orang mata. Kita cuti pun. Nah. Apa? Tunggu nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Tapi tak ambil kesempatan tu. Bulan Ramadan bagi kita umat Melayu ni bulan makan minum. Betul tak? Ha? Kebanyakan gitu. Ramadan pula dalam kepala otak nak makan benda. Nak makan benda. Nak makan benda. Kita tak mikir dalam kepala otak kita nak buat ibadat benda.
Pak ni awak benda kan, Pak ni? Eh, Pak baca Quran awak benda kan? Hari ni dah sedekah ke hari ni? Hari-hari tapi tu, eh, ni tengah hari ni mikir tu kadang ribas lah kadang nak beli benda kan? Nah, mau tapok kan lu sedar? Betul lah, ha? Mau tapok lah, kuih pecah-pecah lah. Mana nak kuih gulung? Eh, habis ibu mau nenek, nak beli lagi? Betul lah? Masa orang matang beli lagi muncul ada libat jeluk tepung hari dah beli kau betul lah nak beli lagi ni dah makan makan dah macam mana makan nasi boleh sepinggan ada kuih kau beli banyak air kata itu dah makan mana nah makan abang dewa sekeping dah betul lah tak apa nafsu semata-mata. Nah, nafsu nak tu tahu tu jepu panah-panah tahu beri jepu tu ya. Tu lah. Ah ni pula puiki. Ah ni pula macam-macam. Lepak ikan. Nah, lepak alam. Nah, macam-macam. Nah, waktu bila time buka kan dah kan. Tu lah. Sebab ni anak-anak makan tu. Nah, anda makan mana kau? Tu lah. Ni pesta makan minum. Ramadhan bagi umat Melayu haprak makan minum. Betul tak? Begitu ya. Bukan pesta ibadah. Orang dulu-dulu salafus soleh Ramadhan pesta ibadah. Ha? Nabi dengan keluarga dia seolah-olah macam tak kenal. Aisyah kata Nabi seolah-olah macam tak kenal kami. Bulan Ramadhan. Apa? Sibuk melakukan ibadah. Harap dengan etikahnya, dengan bulan mari sejiknya. Nek? Baca Quran tak sakit ke? Imam Syafi'i dua kali khatam satu hari. Bukan sebulan. Sehari itu dua kali khatam. Satu malam, 30 juzuk. Siang, 30 juzuk. Ha? Orang yang betul-betul hargai. Betapa besarnya harga Ramadan. Ha? Bagi kita dah tiga puasa je lah. Nah, dia kata aku puasa wujud dah. La ilaha illallah. Ha? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum dahul umami qablakum al-hasadu wal-barda. Maksudnya, menjala kepada kamu penyakit umat-umat terdahulu daripada kamu. Iaitulah deki dan sangat membenci. Ini dua sifat yang Nabi SAW kata, nyakit ni daripada dulu, ya dia. Nek? Dan menjalar yang dijaki dengan umat-umat yang terkemudian. Mana kita? Umat akhir zaman. Eh? Mana nyakit dia? Yang pertama nyakit orang dulu, al-hasad. Deki. Yang kedua, wal-barda. Yang ni sangat membenci. Dua nyakit ni zaman dulu ada dah. Eh? Dan akhir zaman, dia yutut balik. Nampak? Dia mesti balik bersifat dengan penyakit orang dulu-dulu. Saling deki dengan saling membenci. Ha? Ha. Dia kendaki dengan menjala di sini adalah melarat dan berjangkit. Ha. Sebabnya terjadi adakalanya kerana takabur, ada kalanya kerana berseteru, dan ada kalanya kerana kekejian nafsu, kerana ia kikir dengan nikmat Allah Ta'ala atas hambanya tanpa tujuan yang baik. Dengan sebab dia, kita ni jadi degi korang pasal apa? Yang pertama katanya pengarang kerana adanya takabur. Kerana kita ni sombong. Nah, kita nak lebih kemah pada orang.
Maka orang pergi pada kita, kita puas dan sakit hati. Nah, patut pakar tu boleh kaku. Nah, berak boleh ke orang lain, kita pun sakit hati. Apa kita kira kita layak? Ia bukan maknanya dia tidak kira pakar dunia, pakar agama sama kau. Nah, terbilang ni degi dengan terimam. Nah, bagi terbilang aku lama tau lagi terbilang. Nah, aku pulak ngaji orang pulak. Kau boleh baca pulak. Aku baca setak lagi dia terimam tu. Lepas tu aku terimam, jadi terimam. Nah, haa, degi. Tak, ini tak mesti maknanya habis berpengaruh dah. Ia tak kira siapa-siapa. Nah, haa, tak bila sama-sama terimam. Tak imam sama terbidat degi. Betul tak? Aku kerja mama lagi daripada dia. Lepas tu aku layak. Dah, berapa orang latih dia jadi terimam nombor satu. Haa, dia pun degi semayang. Degi. Degi ke mana? Semayang saja. Tak kena nampil ke mana kan? Licin kepala. Dan semayang-semayang saja. Semayang saja. Selagi mana dia tak buat, tak buang degi yang ada dalam hati dia. Dah puasa-puasa saja kan? Puasa saja. Kalau kita baik, dah ada puasa. Dah ada puasa, masuk neraka. Tahu tak? Haa, dah ada puasa, dah ada maya. Dan maya pun degi, puasa pun degi. Ada pahala tak? Dah baik, dah ada maya, dah ada puasa. Dah ada semayang, dah ada puasa. Tepuk dulu lagi, masuk neraka. Haa? Ada puasa, ada semayang, ada kuat perisa. Dah tu, aku degi. Dah bila mu degi, muak degi, muak. Nah, tadi degi dah dah sibso. Macam lupak tau dah sibso, lupak tau. Padahal. Nah, kata dah sibso, lupak tau. Oh, dah sibso. Lupak tau. Faham tau? Yang kedua, ada kalanya kerana berseteru musuh. Haa, mamut tau dah puas hati. Berok, dengar kawan dia ni dapat nikmat. Haa. Dari parti pakan mutu sikat, ni jual beli pepain pulau. Nah, kita langgan. Tak sakit hati kawan kita jaga kita ni. Tengok dia dapat nikmat. Degi satu. Tu tak? Asal dia ada mana? Berseteru. Nampak? Orang dia dapat nikmat. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah lah jaga aku daripada mutu sikat. Boleh beli bank. Kenapa? Nah, bila nak hantar nak dek, kalau lagi kalau hujan, dah wasok. Dah, maka patut gitu lah dah. Ni musim nak raya kau kuat lagi. Nah, apa? Dah jaga dia beli. Tak, beli baru berapa? Nah, TV wali TV baru blok. Nampak? Toshiba. Nah, wah lari dengan lari. Lari agak lah. Tengok, berapa inci yuk? 54 inci. Kalau jarang dia, nah, 28 inci je. Nah, kira lah tu. Nah, tengok, wah, TV baru pula. Betul tak? Pagi TV, tengah hari, tisjuk. Tengah hari. Pagi pula, bang. Nah, kawan tu, dia tak pun aku tengok. Tengok, potok song dia, betis jauh. Panas song ni. Tak? Pak itu. Kau ada tiga pak tu, kau belakang dia kau. Dah, pintu. Hati-hati. Betis jauh pula, letak ni. Dah, hati-hati lah tu. Nah, tak ada asal air pula lagi kepala dia kau. Nah, air tu mesti masuk pula. Mesti masuk, beli kau mesti masuk pula. Air mesti masuk pula. Eh, air siapa kau ni? Dia cakap lelaki ni. Eh, air mesti masuk pula. Anda dia lah, bodoh. Nah, nak beli benda pun. Nah, nak kena gitu. Jadi hati kita pun sekabuk dah dengan dosa. Maka bila jarang kita mendapat nikmat, kita pun rasa sakit hati. Eh, apa? Hati kita nyakit. Ha? Pasal lagi pula, beli. Eh, kapek lagi pula. Eh, lala lupa gitu je kan? Eh, dah sakit hati? Betul tak? Ha? Tak benda, musim raya gini kan? Saya kira kau puan nak baru lagi. Nah, lasi tukar tu lagu ni. Kaya Cina. Tukar.
Bagi ni kita tukar bakal dia bang. Neh, kita tukar nepi bang. Neh, kelabu sama-sama dah bang. Nah, tadi ni kita cak warna apa benda ni merah. Kita di ni lah lasi kena buat warna pink bang. Macam ni bang. Tak nak, lasi baru pulau. Tu lah, 800 habis. Lasi. Neh, kapek. Nah, 500. Napa? Sopan, sopan baru bang. Tahun ni bang, biar bang. Kali bang. Nah, kau bawa-bawa kali mana tahu ni. Kayak tak kita bang. Nah, sopan baru. Dah sopan baru apa? Bukan ye, kalau sembilan-sembilan ya. Bo, sembilan-sembilan-sembilan. Bo, aduh. Nah, nama. Nah, Parsi punya. Bahan, kucing ni Parsi. Sopan Parsi kau. Nah, lalang naik kat kereta tu lagi. Naik kecing ni. Tu lah. Malik punang ni, kakak nak raya kita lari lah. Naik, lari jauh lah. Kenapa? Kak mbak kak. Naik, balik dah balik, bagi raya balik. Dah balik, jom. Naik, bulan ni tak boleh. Tengah main. Dah, gaji RM20,000 dah. Boom! Naik, kalau gaji RM1,800. RM2,200. Dah. Kereta kena layak ke budak-budak? Tuh tak? Dia nak layak balik air lagi. Nih, kena layak ke? Haa lah. Tolak kasi tu 400 tengok. Biar api. Nah, biar air. Makan minum pula apa sih? Makan tangan. Tuh tak? Haa? Haa, jangan main. Nih. Haa. Tu yang tu sepita apa air lagi ya. I see you. Nah, nampak tak? Kena ukur baju di badan sendiri. Jangan tengok orang. Orang apa? Laki ni kontraktor. Nah, seminggu boleh RM150,000. Laki kita ni bukan kontraktor. Padang-padang patut lah. Dan tiada haram cemburu dan iri hati ribtah. Iaitulah engkau mencita-citakan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa hilang nikmat itu daripadanya. Dan diharuskan engkau menyukai hilang nikmat daripada mereka yang memperalahkan nikmat itu dalam mengerjakan maksiat. Kerana engkau sebenarnya bukan suka hilang nikmat, tetapi engkau suka hilang maksiat. Tandanya ialah bila ia meninggalkan maksiat, niscaya engkau tiada suka hilang nikmat daripadanya. Hak mana dengki yang dibenarkan syarak? Dengki yang tiada haram, yakni kita cemburu ataupun iri hati orang yang ada nikmat, nah, dan nikmat tu kita tak mahu pun hilang daripadanya. Bahkan kita nak seumpama hak didapat juga. Seumpama Nabi sebut buat contoh, orang yang ada harta dan suka bersedekah. Patut kita kena iri hati tak? Nah, kita kena cemburu. Ataupun orang yang ada ilmu, dia beramal dengan ilmu itu, nah, hebat amalan ni, maka kita kena sakit hati. Atau cemburu atau iri hati. Nah, bagus dia ni. Nampak sedekah buat mbak. Nah, tak pergi pasar Ramadan. Dia beli banyak nasi dah dia. Laki bini, anak-anak tak ada dia. Nah, kita buat benda pergi bagi ke orang. Nah, ni kita kena cemburu. Nampak? Murahnya dia. Nah, mari aku nampak dia bagi si miang ni mari. Nah, hari itu nampak berapa ni bagai yang pusing saya kau 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 ni saya bohong ni hati kita kena sakit hati. Ha, kuat bersedekah, kuat buat baik kau kan. Nah, siapa cepat ada yang atas meja ada sekotok tu kan buat kemu. Tak ada, tak ada nama-nama pun mana pun dia, tak tahu pun dia tahu. Dah, rupa siasat. Dah, buat kita beri tak tulis nama, tak ada tulis sumbangan ikhlas daripada sekian. Ada, we do. Siap atas meja. Tak, rupa siasat pun kita. Bagusnya.
Maka hendaklah kita bercita-cita dalam hati kita nak jadi seumpama dia. Harap mana kuat menderma ataupun murah tangan. Hak tu iri hati tu dah apa tu? Boleh. Hak ni dipuji syarat. Nah, tengok jarang kita ke kita tak buruk lupa. Dah tak boleh jadi. Nyadi pula yang munaf apa ni tu. Tak pula lah. Dari jatuh rumah kutang main apa? Atau pulpa. Nah, aku bilang melang kali meriah ya. Tak tu aku tak jadi ya. Berarti mau apa ni? Aku atau yang pusing. Ini baru boleh ni. Tu lah. Aku boleh aku pasal. Aku juga nak buat tu. Tu lah. Lepas tu dia kira dia balik. Kita tengok ada yang pusing atas meja. Dia kira ni pun panas. Tak, nampaknya tak yang pusing. Nah, dia bohong dia lagi. Tak untuk jika pergi bazar Ramadan. Nah, beli kecemodan dulu. Dan atau rumah. Contoh, mana le saling beri memberi dan ada boleh nak atasi apa hak jika kita beri. Kalau maknanya jika kita beri, maknanya dah berpulang pun. Nah, kita beri asyik dia ni. Tu lah, mana power lagi. Nah, dia beri berpulang pun, tu pun ambil meji. Dah, kita asyik dia ni ya. Kambing tu watah. Benda gini kita kena iri hati. Biar lebih sama, lebih sama, lebih sama. Nah, tapi doa kita dah lebih benda gini ya. Kita buat game makau kan lagi kan. Makau kan lagi. Jepuk bagi rumah dia pakai puasa dia. Nah, kalau jepuk bagi ikut berenang setengah. Kopak apa tau. Bagi makan kan. Dah. Seri kita nak muhasabah diri kita pula orang apa. Nah, kalau boleh biar banyak lah pergi makan korang. Tak apa dah pergi dah. Tahun ni biar pergi kan. Nah, biar tak nak lagi pun. Nah, kalau kau ada makan, minum, kita pergi korang. Nabi kata siapa yang manfaatkan rasa'im. Siapa yang beri orang makanan berbuka puasa. Nah, kerana mitlu ajrih, baginya pahala. Nah, seumpama orang hok buka puasa tadi. Layang push dok apa benda ni. Dok berkurang sedikit pun. Harap pada kita beri dia makan. Dia makan dengan nasi kita tu. Nah, pahala dia 100, boleh kita 100. Nah, kita pahala kita pun puasa juga. Dah, jadi 200 lah. Dah pahala kita 100, kita pergi makan saja. Nah, boleh ke kita 200? Dah dia 100 lah. Dah kita bedakan 100 tu dah. Dia memang tetap lah. Bukan dia pergi 100, dia licin. Nah, dia pahala bukan kita. Nampak? Kerana ada orang tanya, dia kata dah kita dah dengar ustaz kata maknanya sedekah biar beri atas nama nak arwah atas nama orang mati-mati dah. Nah, contoh kita beri 10 riyal kita atas nama ayah kita mati-mati dah. Dah kita orang bagi ambil ada pahala tak? Bagi ambil tetap ada pahala. Dia tak macam ke wang ringgit. Bila kita beri 10 riyal, boleh beri 10 riyal. Kita tak ada benda, pahala kan kita. Kita buat kebajikan tetap dapat. Dah sedekah atas nama dia. Itu pahala suku pula. Bahkan lebih lagi pahala. Kenapa kita ingat kepada orang tua kita buat mati-mati tu? Pergi makan korang. Ni pahala pergi makan bulan Ramadan. Atas nama mak aku, atas nama ayah aku, atas nama toki aku, tonya aku. Biar kawan kita. Dan Allah jasa orang-orang yang telah banyak berjasa kepada kita. Dan kita dapat pahala tak? Dapat lah. Iaitu untuk bercita-cita nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa hilang nikmat itu. Bukan kita nak suruh nikmat ni hilang. Bahkan kita nak tiru. Atau kita nak seumpama dia juga rajin bersedekah.
ataupun rajin melakukan amalan-amalan yang soleh. Neh. Tengok je kan kita kuat sangat i'tikaf masjid. Apa hari cuti daripada subuh. Nah, balik tak balik pukul 10, pukul 11. Neh, kita kena apa benda iri hati ya. Kena cemburu kuatnya di i'tikaf. Aku syariah hari ini duduk rumah dah i'tikaf bulan Ramadan. Ha, ini kita kena dengki. Ha, dipanggil retah dan diharuskan engkau menyukai nikmat. Hilang nikmat daripada mereka yang memperalatkan nikmat itu dalam mengerjakan maksiat. Kerana engkau sebenarnya bukan suka hilang nikmat, tetapi engkau suka hilang maksiat. Tandanya ialah bila ia meninggalkan maksiat, nescaya engkau tidak suka hilang nikmat daripada ni. Kita bercita-cita atau kita rasa biar ni molek ni sakit molek. Dah tersirap. Dah rasa apa. Kerana mas bila dia sihat, dia buat maksiat. Neh, orang dengan judi, dengan minum arak, dengan doa puas, molek sakit molek. Sebab apa tujuan kita nak dia sakit, hilang nikmat sihat tu, supaya dia dia sakit, dia ingat kepada Allah. Ada-ada di kalangan kita bila sihat, dah ingat Allah. Betul tak? Sihat dah ingat. Ada ke tuan? Berak sakit tu hauji dia dengan stroke, maka mulut disebut nak berzikir kepada Allah. Ada apa? Kerana dia hilang satu nikmat yang besar, nikmat sihat. Neh, kadang-kadang kasih sayang Tuhan mari ikut tu. Oleh kerana dia nak menyelamatkan kita daripada neraka, kita duduk sekarang ni dalam keadaan lagu sangat, maka dia nak ambil kita letak pada jalan yang betul, maka dia ambil satu nikmat. Daripada banyak-banyak nikmat, ambil saja nikmat. Mana nikmat sihat? Rauh kita pun sakit, Allah, apa kaki, bitu, gini, macam-macam lah. Nah, maka manusia, hak ni dia pun, neh, kembali kepada Allah. Ha, baru nak sibuk, nak semayang. Betul tak? Ada lah jadi gini. Neh, nak cari orang hak sihat, ingat ke Tuhan sakit, apa tahu lagi. Ada, tapi susah. Malahkan bila sakit, baru ingat Allah, baru nak berdoa. Betul tak? Baru nak cari Quran. Neh, baru nak cerita-cerita bila sihat, nak marinya surah. Nah, nak semayangnya bernyawa. Apa masa sihat? Masa sihat tau. Pergi tak mari pun begitu. Neh, maka boleh kita bercerita-cerita. Nah, dia ni modek, takik modek. Nah, kalau sihat susah. Nyanyi korang nak pergi mayang, nyanyi kena susuk lipah kalau ada dia. Nah, apa memang ia curi? Nah, tak akan nak susu pun. Dua sini sebelah, buka orang belum lepas. Nah, hilang juga, jumpa yang diri dia. Nah, tak jadi gitu kan? Nah, mayang kat masjid ini ya. Nah, duduk kat tangga tu, tengok orang pakai setam lagi. Habis lepas dia, bolong dulu. Nah, dia buat apa dia buat gini? Rupa lah. Orang yang nak curi susah. Nah, kena jari dulu. Ha? Tapi orang pelik lipat Jepung je. Nah, tapi biar lipat. Nak lari lah orang awak. Betul tak? Dalam pun, kat puang suku, kat lelaki suku. Hilang juga. Nak ikir ambil kuning pun. Betul tak? Orang tengah terawai je. Betul tak? Maka orang gini boleh kita bercerita-cerita. Dan supaya dia ni hilang nikmat. Kadang-kadang dengan sebab dia hilang nikmat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila dia kembali kepada Allah, dah kita taklah nak suruh berterusan. Dah, maka bila dia sihat, dia pun jadi baik. Maka kita lepas daripada tu, tiada lagi kita bercita-cita supaya dia sakit. Ini harus tidak ada masalah. Ha, tak haranglah. Tandanya dia, bila ia meninggalkan maksiat, nescaya engkau tiada suka hilang daripadanya. Ubat menghilangkan dengki, wallahu subhanahu wa ta'ala. Nak pergi di sini dah. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an, wa akrimna bi karamatil Qur'an, wa syarifna bi syarafatil Qur'an, wa albisna bi khilatil Qur'an, وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة
bihormatil Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.